Istri-istri yang gak pakai jilbab, istri-istri yang ngumbar aurat, rok mini, dan seterusnya. Istri-istri yang tidak mau sholat, suaminya membiarkan, bahkan suaminya senang. Dik, kamu kalau jilbaban itu kok kurang ayu ya dik ya? Bukan dik, ben ayu. Jadi aku jadi wong lanang gagah loh, gak ada wong wedok ayu neng dalan. Masya Allah. Sebagai suami aku akan merasa gagah kalau aku nanti gandeng kamu di mal-mal seperti bawa cewek cantik, ternyata itu istriku. Jadi seneng kalau suaminya istrinya telanjang tuh seneng. Istrinya pakai rok mini seneng. Istrinya pakai kacamata hitam, rambut terurai. Wah, Masya Allah, jaketan sisa. Bangga dia, gandeng. Suaminya sholat, bukan gak sholat, suaminya sholat. Zikir suaminya, zikir. Ngaji mungkin ikut sholawatan suaminya. Di akhirat suaminya diantarkan ke surga. Gara-gara punya amal soleh yang banyak. Tiba-tiba istrinya melayu ngoya. Kira mau ikut ke surga, ternyata nyeret. Ya Allah, ini laki yang satu ini, ya Allah. Please, yang satu ini, jangan izinkan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak pernah perintahkan aku sholat. Dia tidak pernah perintahkan aku tutup aurat. Dia tidak pernah mengajarkan aku yang namanya puasa. Dia tidak pernah mengajarkan mana yang haram. Dia tidak mengajarkan mana yang baik. Dia biarkan aku. Bahkan dia suruh aku buka aurat, ya Allah. Jadi kalau aku ke neraka, dia harus ikut sama aku.